Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa untuk melanjutkan sebuah kajian yang begitu memberikan gambaran faedah yang luar biasa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib min Kalam Al-Tayyib. Nah, yang mana barakallahu fikum, dengan kita membaca kitab ini, nasihat-nasihat ini akan saling mengisi ataupun saling menyeimbangkan dengan kajian-kajian dalam bentuk ataupun bab aqidah misalnya, fiqh misalnya, ya, yang sifatnya mengajak untuk beramal, mengajak untuk melakukan amalan-amalan. Ya. Dengan kita mengkaji kitab ini yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, sehingga ya, memberikan faedah kepada kita agar amalan yang kita sudah pelajari, ya, contoh kita dalam pelajaran fikih, dalam pelajaran tauhid, ya, itu tidak akan menjadi sia-sia, ya, tidak akan sia-sia. Ya. Mengapa menjadi sia-sia? Karena ada hal-hal yang kita tidak sadari. Ya. Rupanya amalan yang sudah kita bangun itu, yang sudah kita berilmu dan beramal, itu bisa terhapuskan. Bisa terhapuskan. Maka masya Allah, alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk membaca kitab ini. Yang kitab ini masya Allah, faedah demi faedahnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, memberikan nutrisi hati kita, wawasan pandangan kita untuk terus menjaga setiap amalan yang kita lakukan agar jangan menjadi sia-sia barulah. Nah, tadi pada pertemuan dua hari ataupun dua pekan yang lalu, Al-Imam Al-Qayyim sudah memberikan gambaran kepada kita ada amalan yang amalan tersebut memberikan ya keutamaan ataupun mendapatkan pahala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ya sifatnya tidak mutlak, artinya dengan kita beramal kita pasti mendapatkan amalan tersebut, tidak, tapi didapatkan amalan tersebut ya, sesuai dengan darajat, sesuai dengan tingkat-tingkatan ya, yang tingkat demi tingkatan itu yang menentukan adalah amalan hati ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu, ya, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasannya sebuah amalan yang kita bangun, sebuah amalan yang sudah kita jalankan, itu bisa saja amalan tersebut menjadi rusak, menjadi kosong, ya, dari keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun batal, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, di sini bukan yang kita fokuskan adalah ataupun bukan mampunya kita untuk beramal, tapi mampukah kita untuk menjaga amalan tersebut agar jangan sampai amalan tersebut justru merusak amalan itu sendiri, ay, amalan yang sudah kita bangun, contoh misal sholat, ya,
Kita mampu mengerjakan sholat, tapi jangan sampai sholat itu kosong daripada keutamaannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itu yang menjadi perhatian daripada Syekh ataupun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan yang sekarang ini barakallahu fikum masih berkaitan dengan pertemuan yang lalu, tapi ini lebih mengerikan lagi. Kali ini Syekh ini mengajak kita untuk lebih perhatian lagi terhadap sebuah amalan yang bisa rusak disebabkan karena sebuah kejadian. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa aktsaru an-nasi ma 'indahum khabarun min as-sayyi'ati allati tuhbitu al-hasanat. Allahu akbar. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan kebanyakan manusia tidak, di sisi mereka, mereka tidak punya khabar, tidak memiliki informasi, tidak memiliki berita ya terkait tentang adanya kejelekan-kejelekan minas sayyi'at yang dilakukan oleh seorang hamba yang kejelekan itu tuhbitu al-hasanat, mampu membatalkan amalan-amalan kebaikan yang sudah dibangun. Ya. Kalau pada pertemuan lalu amalan yang kita lakukan sendiri ya, seperti sholat ya, sholat itu kita sadar, wah kalau kita enggak khusyuk ya sudahlah, ini kosong nilai sisi apa keutamaannya, pahalanya di sisi Allah. Tapi sekarang ada amalan yang kebanyakan manusia tidak memahami, tidak dapat informasinya, tidak mengetahui, disebabkan karena sebuah kejelekan yang dia lakukan, amalan saleh yang pernah dia bangun, amalan saleh yang pernah dia bangun dengan kesungguh-sungguhan, yang itu dia bangun di atas ikhlas, di atas mutabaah, bisa hancur, bisa batal, bisa rusak disebabkan karena kejelekan yang tidak ada hubungannya dengan amalan ini. Nah, kalau yang lalu kan ada hubungannya. Amalan itu sendiri bisa rusak disebabkan karena kita ya tidak khusyuk, tidak na'am ya, mengisi ruh kita dalam amalan tersebut. Tapi ini enggak ada kaitannya sama sekali. Kejelekan yang kita lakukan ya bisa menghapus amalan yang dulu pernah kita lakukan. Ataupun yang mungkin tadi kita melakukan amalan saleh. Ya. Ikhlas kita melakukan amalan tersebut. Mutabaah dalam melakukan amalan ini. Tapi di siang hari kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, bisa menggugurkan amalan yang sudah yang saleh, yang ikhlas dan mutabaah di pagi hari tersebut bisa gugur, ya bisa batal disebabkan karena kesalahan tersebut. Masya Allah. Ya. Justru ini lebih mengerikan, ikhwan fillah rahimahullah. Karena kata Imam Al-Qayyim, kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini. Kebanyakan manusia mengira bahwasanya saya sudah banyak beramal, amalan soleh saya sudah banyak, saya belajar tauhid, saya belajar sunnah, saya belajar fikih, dan semua ilmu itu saya amalkan. Tapi di sisi lain dia melakukan kemaksiatan, terjatuh dia kepada kesalahan, kepada kemaksiatan. Nah, yang dia tidak tahu, bisa saja kemaksiatan yang dilakukan ini membatalkan amalan yang sudah dibangun tersebut. Barakallahu fiik. Maka Al-Imam Ibn Qayyim akan membawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan pembahasan ini. Sekaligus contoh. Ya. Baik. Dalil yang pertama ataupun yang menjadi contoh yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Al-Hujurat. Ya, ayat kedua. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian, fawqa sawti an-nabi, di atas suaranya Nabi. Ya. Wa la tajharu lahu
dan janganlah kalian mengeraskan. Juga bisa bermakna berucap dengan kata-kata yang kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil qaul, dengan ucapan-ucapan. Kajahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana kalian ya berbicara keras sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Tapi jangan kau terapkan ini kepada Nabi, itu maksudnya. Apa konsekuensi jika seorang hamba mengeraskan, meninggikan suaranya di atas suara Nabi? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maka jika seperti ini keadaannya, bisa menghapuskan amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala begitu jelas menerangkan hal ini. Ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, oh, ayat ini bagi mereka yang berada di zaman sahabat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat ini dikhususkan kepada mereka yang bertemu kepada Nabi SAW. Karena ya, kalimatnya jelas dalam ayat tersebut. Tidak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi. Lalu ayat ini tidak bisa ditujukan kepada kita orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka subhanallah. Al-Imam Al-Qayyim nanti akan kita bacakan sebuah faedah yang luar biasa beliau keluarkan dari ayat ini yang mungkin kita tidak menyangkanya. Barakallahu. Mungkin sekarang kita menyangka, oh, itu kan sahabat. Itu ayat ditujukan kepada para sahabat yang meninggikan suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa merusak amalan-amalan mereka. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahadharallahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minina min hubut a'malihim bil jahri li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'dhum li ba'd. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kaum mukminin dari terhapusnya amalan-amalan mereka disebabkan karena mengeraskan suara mereka ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengeraskan suara sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Nah, ini masih terkait dengan konteks zahir daripada ayat. Nah, maka baik, sebelum kita masuk faedah yang Anda sampaikan tadi, Syekh masih mengambilkan faedah yang erat kaitannya dengan konteks ayat secara zahirnya ini. Nah, walaysa hadza birijjatin, dan ini bukanlah ya perkara yang dosanya itu bisa mengeluarkan seorang daripada Islam. Ya, yaitu meninggikan suara di atas suara Nabi, memang ini bukan dosa riddah. Dosa seorang itu keluar daripada Islam ketika melakukan amalan ini. Nah, bal ma'siyatun tuhbitul 'amala wa sahibuha la yash'uru biha. Bahkan ini adalah sebuah kemaksiatan yang mampu membatalkan amalan dan pelakunya tidak merasa yang melakukan hal tersebut. Nah, artinya apa? Kalau sebuah kemaksiatan yang bisa menghapuskan sebuah amalan, artinya dia sedang melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, walaupun bukan riya, walaupun bukan min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman, tidak. Tapi yang namanya al-kabair, yang namanya dosa-dosa besar juga tentunya ya, ancamannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ancamannya adalah bisa menggugurkan amalan yang pernah kita bangun, amalan saleh yang pernah kita bangun, yang kita ikhlas melakukannya, yang kita mujabah melakukannya, yang kita mengharapkan wajah Allah dalam melakukannya, bisa terhapuskan disebabkan karena sebuah kabair. Menyala kabair sebagai negara salah satu daripada dosa-dosa besar yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian
Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sekarang masuk faedah tentang kondisi kita di zaman sekarang. Ini bukan ayat untuk kita, karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini untuk para sahabat yang dilarang untuk meninggikan suara di atas suara Nabi. Maka sekali lagi, ayat ini bisa jauh lebih parah menimpa kita. Bagaimana gambarannya? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَمَنْ ظَنُّ بِمَنْ قَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَجِهِ وَطَرِقِهِ قَوْلَ غَيْرِهِ وَهَجِهِ وَطَرِقِهِ. Maka apa dugaan, maksudnya apa dugaanmu, بِمَنْ قَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, kepada orang-orang yang mengedepankan, ya, mengedepankan di atas ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas mengedepankan ucapan, di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jalannya Rasulullah Sallam, ya, kepada ucapan selain daripada ucapan Rasul, selain daripada petunjuk Rasul, selain daripada tariqah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergambarkan ya, kalau meninggikan suara saja, ya, di atas suara Nabi itu termasuk dosa besar yang bisa menghapuskan amalan. Lalu ayat ini bisa lebih parah lagi terapannya kepada orang-orang yang lebih mendahulukan ucapan nenek moyangnya daripada ucapan Rasul, ya, lebih mengutamakan ucapan kiainya, gurunya, syekhnya, ustaznya daripada ucapan Rasul, lebih mendepankan petunjuk, ya, cara yang diajarkan oleh gurunya, ustaznya, kiainya, habibnya, ya, daripada cara ucapan, ya, petunjuk dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Rupanya kita yang ada di zaman ini dan bahkan sampai akhir zaman nanti, ayat ini justru yang menjadi senjata makan tuan dari kita. Kalaulah para sahabat, mereka tidak mengedepankan pendapat, ya, orang lain dibanding pendapat Rasul, mereka tidak mengedepankan petunjuk daripada petunjuk Rasul, mereka tidak mengedepankan jalan daripada jalan Rasul, tapi mereka hanya meninggikan suaranya di atas suara Rasul. Itu saja bisa menyebabkan rusaknya amalan-amalan mereka yang sudah mereka bangun di atas keikhlasan. Lalu bagaimana dengan orang yang memang tidak bersama Rasul, ya, tapi dia lebih memilih pendapat orang lain, pendapat nenek moyangnya dalam agama ini, pendapat syekh kiainya, ustaznya dalam agama ini, dibandingkan dengan ucapan, petunjuk dan jalannya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kami ingin mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada antum semua untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati kita yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak taqlidul a'ma, untuk tidak bersikap fanatik buta terhadap doktrin yang mungkin selama ini telah ditanamkan oleh nenek moyang kita di dalam agama, yang mana doktrin ini menyelisih ajaran Rasulullah SAW, ataupun kita bisa terlepas yang dulu mungkin belum kita mengenal tauhid wa sunnah. Masya Allah, kita sami'na wa ata'na apa yang diucapkan oleh kiai-kiai kita. Diajak ke sini, diajak ritual ini, diajak acara itu. Kita sami'na wa ata'na tanpa kita ilmiah dalam menerima ajakan tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini pilihan, ya ikhwan. Pilihan, wallahi pilihan. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh hambanya mendapatkan pilihan mengenal Al-Qur'an dan Sunnah. Dibukakan hatinya, diringankan langkah kakinya untuk menuju rumah dan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
untuk mendengarkan cara, metode yang diterapkan oleh para sahabat, yang mana para sahabat ini adalah sebaik-baik umat yang mereka belajar langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dengan hati kita, mengakui ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan kita menyebutkan setiap kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita melalui pujian-pujian kepada-Nya. Dan jangan lupa ya, penyempurna rasa syukur yang berikutnya, yaitu anggota badan ini yang bergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, alaysa hadha qad habita 'amaluhu wa huwa la yash'ur? Bukankah orang yang seperti ini telah membatalkan amalnya dalam keadaan dia tidak merasa? Orang-orang yang lebih mengedepankan ya ucapan, perbuatan daripada orang lain dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka telah membatalkan amalan-amalan mereka sendiri? Nah, ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Nah, kemudian contoh yang kedua, dari perkara kejelekan yang dilakukan bisa merusak amalan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kejelekan ini. Contoh di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, demikian pula dalam Imam Nasa'i, ya, di dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka shalat al-'ashr faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh dia telah membatalkan amalannya. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalan yang mana. Artinya apa? Tidak seperti pada pertemuan yang lalu. Dia melakukan sebuah amal, misalnya infak, tapi di dalam infak tersebut dia ingin dipuji, ada rasa ingin jadi sanjung, ada tidak ikhlas dalam memberikannya, maka amalan itu yang rusak. Tapi di sini barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka dia telah menghapuskan amalannya, amalan yang sifatnya umum. Kita tidak tahu amalan yang mana dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal inilah yang kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Kalau pada pertemuan yang lalu mungkin dia menyadarinya. Ketika dinasihatkan, oh iya ya, ya sudah mungkin bisa batal amalanku, karena kemarin ketika aku berinfak, aku mengharapkan pujian, aku tidak ikhlas. Bisa jadi amalan infakku kemarin itu dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ini lebih mengerikan lagi, suatu kemaksiatan yang kita lakukan, kita tidak tahu amalan mana yang dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau disebabkan begitu dahsyatnya kemaksiatan yang kita lakukan, Allah bisa saja menghapuskan semua amalan kebaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini contoh yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Contoh yang ketiga, wa min hadza, dan termasuk perkara yang akan membatalkan sebuah amalan, qaulu Aisyah, ya, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, dan dari ya abinya, ayahnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, li Zaid bin Arqam, ucapan Abu Bakar kepada sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, lamma ba'a bil 'ayna, tatkala Zaid ini, sahabat yang mulia ini, beliau melakukan ya jual beli 'ayna. Tentunya ketika itu beliau belum berilmu. Ya, sehingga ketika diketahui Zaid bin Arqam melakukan jual beli dengan 'ayna. Jual beli bil 'ayna ini gambarannya adalah misal si B ini lagi butuh uang.
ya, pada hari itu. Kemudian dia ingin pinjam kepada si A. Ya. Tapi si A mengusulkan, sudah, gini aja. Ya. Saya punya motor. Harganya, saya punya motor. Saya jual kepada antum, si B, dengan harga 12 juta. Ya, 12 juta. Dan engkau, B, boleh mencicilnya selama setahun. Nah, sudah? Sudah akan? Jadi, ya. Nah, sekarang karena antum, si B, membutuhkan uang sekarang, motor tadi saya beli lagi. Dengan harga 10 juta. Tadi dijual 12 juta, sekarang dia beli kembali untuk jadi miliknya dengan harga yang lebih rendah 10 juta. Ya. Secara bahir si B mendapatkan uang langsung kontan. Ya. Tapi dia pun punya tanggung jawab setiap bulannya selama setahun dia harus tetap melunasi dalam keadaan barangnya sudah tidak menjadi miliknya lagi. Ini namanya ya, jual beli al-ainah, dan ini adalah riba. Haram. Ya. Seorang hamba melakukan jual beli seperti ini. Ya. Maka ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, innahu sesungguhnya dia Zaid bin Al-Arq bin Arqam radhiyallahu taala anhu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ayyatuba. Maka sesungguhnya Zaid, sungguh dia telah membatalkan amalan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Amalan jihad yang begitu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa terhapuskan. Bayangkan amalan jihad. Disebutkan amalan jihad artinya apa? Zaid melakukan secara zahir terang-terangan ikhlas, dia bahkan mengorbankan jiwa raganya untuk membela kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan jihad. Tapi karena ketika itu dia melakukan amalan bil'ina, ya, jual beli bil'ina, maka dia terancam akan terhapuskan amalan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, artinya apa? Dia melakukan amalan riba, enggak ada kaitannya dengan amalan jihad. Kalau ya ini dua amalan yang berbeda. Tapi riba yang amalan kejelekan ini bisa Allah pilih dengan nas yang khusus, Allah pilih amalan jihad yang bisa dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yang namanya riba itu begitu dahsyat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang ikhlas yang dibangun, yaitu amalan jihad yang besar keutamanya di sisi Allah, yang perjuangan jihad itu harus dia korbankan jiwa raganya, bahkan darahnya, nyawanya harus dia korbankan, bisa gugur disebabkan karena riba. Subhanallah. Nah, maka ikhwan fil din rahimakumullah, begitu mengerikan, ya. Yang ini sangat mungkin dan mungkin terjadi kepada kita, kepada kita yang begitu banyak kemaksiatan, kejelekan yang kita lakukan dalam keadaan hati ini tenang-tenang saja, tidak khawatir seolah-olah hati ini merasa, oh, saya kemarin sudah, ya, ya, saya kemarin sudah mengajar, masya Allah, saya mengajarkan murid-murid banyak sekali, ya, tenang. Sudah merasa aman walaupun hari ini melakukan kemaksiatan. Ya. Masya Allah, saya banyak berinfak. Ya. Saya banyak bersedekah. Saya banyak bertawaf dalam dakwah. Ya. Tapi ya, dia merasa tenang dengan kemaksiatan yang dilakukan ini, karena seolah-olah terbekini, ya, terhijabi dengan banyaknya amal soleh yang dia lakukan. Maka kata Imam Al-Qayyim di awal tadi, aksarun nas, ya, kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini, ya, karena sudah terlalu percaya diri dengan amalan saleh yang pernah dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walaysa at-tabayyu'u bil-'ainah riddatun, dan bukanlah jual beli dengan cara al-'ainah itu bukan menjadi sebab seorang itu murtad. Nah, memang
bukan menjadi sebab ar-ridda, keluarnya seorang dari keislaman ketika melakukan jual beli al-ainah. Nah, wa innama, namun hanya saja, ghayatuhu an yakuna ma'siyah, hanya saja ini termasuk puncaknya kemaksiatan, menjadikan ya maksiat itu dalam level yang puncak, yang tinggi. Maksudnya apa? Minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Fama'rifatu ma yufsidul a'mala fi hal wuqu'iha, maka mengetahui terhadap apa-apa yufsidul a'mal, yang merusak amalan-amalan fi hal wuqu'iha, di saat pelaksanaannya, yang kata Imam Al-Qayyim, wa yughfiruha, dan mengetahui apa-apa yang bisa merusak amalan tersebut di saat yang bisa membatalkan amalan tersebut, wa yuhbituha, dan bisa menghapus amalan tersebut, ba'da wuqu'iha min ahammi ma yanbaghi an yaftisha 'alayhi al-'abdu. Jadi maksudnya mengetahui perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan sebelum terjadinya ini, itu adalah perkara yang ahli, yang penting, yang sepantasnya diketahui ataupun ayat tisha, untuk dievaluasi, dikoreksi oleh seorang hamba di dalam menjalankan roda kehidupannya dalam amalan-amalan sehari-hari. Al-Imam Al-Qayyim menekankan kepada kita semua untuk kita betul-betul memperhatikan setiap langkah amalan yang kita lakukan. Ketika kita terjatuh kepada kesalahan, maka atau sebelum kita terjatuh kepada kesalahan, ingatlah terhadap konsekuensi ini. Ini maksudnya. Misalnya ada ajakan melakukan kemaksiatan, ajakan untuk melakukan dosa, apalagi termasuk dosa-dosa besar, ingat akan konsekuensi. Hei fulan, amalanmu yang sudah capek, lelah engkau bangun siang dan malam, ikhlas engkau keluarkan harta, keluarkan keringat, tenaga di jalan Allah, disebabkan karena maksiat ini bisa terhapuskan. Itu maksudnya, agar kita mengingatnya. Sehingga dengan mengingat hal ini, tentunya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan terkendalikan syahwatnya, akan terkendalikan hawa nafsunya, sehingga ketika ingin dia melakukan kemaksiatan, dia ingat, subhanallah, capek aku salat siang malam, capek aku berinfak, habis hartaku berinfak, bisa semuanya terhapuskan disebabkan kalau aku melakukan kemaksiatan ini. Ini yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa yuharisa ala amalih wa yuhadzir wa yuhadzirahu, dan hendaklah dia bersemangat melakukannya dan berhati-hati daripadanya. Ayo bersemangat untuk melakukan, mengevaluasi, mengkoreksi diri sebelum mengambil sebuah keputusan, yang keputusan ini lebih condong diarahkan oleh hawa nafsu. Maka bersemangatlah untuk mencegahnya, agar jangan sampai kita terjatuh kepada hal tersebut. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qad jaa'a fi atharin ma'rufin, dan sungguh telah datang dari atar yang ma'ruf, innal 'abda la ya'mala al-'amala sirran, sesungguhnya seorang hamba benar-benar melakukan sebuah amalan yang sifatnya rahasia. La yattali'u 'alaihi ahadun, tidak ada yang mengetahui amalan rahasianya ini seseorang pun, illa Allah ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan apa ini. Fayatahaddats bihi. Lalu dia menceritakan dengan amalan yang tadinya sifatnya rahasia,
yang tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian dia ceritakan amalan itu. Fayantaqilu min diwani sirri ila diwani alaniyah. Ya, sehingga berpindahlah ya dari catatan yang tadinya rahasia, ya catatan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya rahasia berpindah menjadi diwanil alaniyah, menjadi catatan amal yang sifatnya terang-terangan. Ya. Al-Imam Al-Qayyim masih sampai pada posisi ini, enggak ada masalah. Ada sebuah amalan yang tadinya dilakukan rahasia, kemudian dia ceritakan dengan tujuan mengajarkan. Lepas, enggak masalah. Ya. Dengan tujuan mendidik, menginformasikan bahwasanya ada amalan yang utama yang harus kau lakukan. Al-Imam Al-Qayyim hanya mengatakan tadinya catatan amalan di sisi Allah itu rahasia, kemudian berganti karena sebab dia menceritakan kepada catatan di sisi Allah amalan yang dilakukan secara terang-terang. Di sini belum ada masalah. Thumma yasiru fi dzalika ad-diwan ala hasabil 'alamiyah. Kemudian amalan yang disembunyikan tadi ya, menjadi amalan yang terbongkar, ya, yang terlihatkan, ya, perhitungannya yang menjadikan amalan tersebut perhitungannya menjadi catatan amalan yang sifatnya terang-terangan. Ya. Nah, sampai di sini juga belum ada masalah. Bisa jadi amalan yang disembunyikan dia ceritakan untuk tujuannya mendidik, maka enggak masalah. Nah, namun fa inna tahaddatha bihi lis-sum'ah. Nah, ya. Apabila dia menceritakan amalan tersebut untuk tujuan sum'ah. Sum'ah ya adalah seperti pamer, ya, dia memamerkan amalan rahasianya untuk mendapatkan pujian, ya. Wa talabil jah, dan dia menginginkan ya kemuliaan dari amalan yang sir ini dia ceritakan, ya. Wal manzilati 'inda an-nas, dan kedudukan di sisi manusia, ya. Abqalahu kama law fa'alahu lidzalik, maka dia telah membatalkan amalannya, ya, sebagaimana ya jika memang dia melakukan karena hal tersebut tadi. Ya. Jadi amalan sir yang diceritakan ya bisa tetap menjadi amalan saleh, ya, walaupun berbeda catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi amal saleh karena ya memang tujuannya adalah untuk baik, untuk memberikan tarbiyah, pendidikan, mengajarkan, ya, memberikan motivasi kepada saudara-saudaranya, keluarganya untuk juga melakukan amalan seperti itu. Tapi amalan sir ini bisa menjadi rusak, menjadi batal ketika dia menceritakan ada sum'ah dalam hatinya, ada ingin dipuji, agar ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia, ya, agar disebut sebagai seorang ahli ibadah, agar disebut sebagai seorang alim, agar ditokohkan, ya, na'am, maka amalan yang dilakukan sir tadi akan menjadi amalan yang batal, yang rusak, ya, sebagaimana karena ya hal-hal tersebut yang dia bawakan di dalam hatinya barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fil din rahimakumullah, ya, inilah yang diwanti-wanti oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala beliau ajarkan kepada kita untuk kita senantiasa waspada di setiap langkah kaki kita dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Ya. Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati dengan yang namanya kemaksiatan. Kemaksiatan bisa merusak amalan yang kita tidak tahu amalan mana yang Allah batalkan tersebut. Bahkan pada puncak amalan yang paling utama pun bisa dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kabair yang kita lakukan wa yadzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat.
Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar Engkau menganugerahkan kepadaku rezeki yang baik, yang halal. Wa 'amalan mutaqabbala. Dan ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar Engkau menerima setiap amalanku. Jangan ada yang dibatalkan ya Allah. Jangan ada yang ditolak ya Allah. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, sekali lagi ya, ini nasihat untuk diri kami pribadi wallahi ya ikhwani, dan semoga bermanfaat kepada antum semua terkait dengan kemaksiatan bisa merusak amalan yang kita tidak tahu amalan mana yang dibatalkan, yang dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Barakallahu fikum. Sekali lagi kami ingatkan, jangan sampai ya kami pribadi dan antum semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah bangganya ya, mengingat semua amalan saleh yang pernah kita perjuangkan dulu di dunia, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala rupanya tidak ada satupun amalan ya, yang dulu pernah kita bawa itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan pun di hadapan Allah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita korbankan dahulu, tapi yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari persidangannya nanti, kemaksiatan demi kemaksiatan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu penyesalan yang begitu luar biasa yang tidak ada artinya, karena pintu taubat telah tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala di persidangan nanti. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal ini, sehingga tugas kita bukan berarti dengan banyaknya ya, perkara-perkara yang mengerikan ini membuat kita sudahlah saya menyerah, sudah cukup untuk beramal soleh, saya takut nanti percuma. Saya beramal soleh tiba-tiba tidak diterima oleh Allah karena satu kemaksiatan. Bukan itu yang kita pikirkan. Tapi kata Imam Al-Qayyim, kita evaluasi untuk hal ini, informasi ini, khabar ini menjadi senjata kekuatan bagi kita, tameng bagi kita agar tidak mudah terjatuh kepada yang namanya kabair, kepada yang namanya dosa-dosa besar. Masya Allah, beliau mengingatkan kepada kita barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya, ada sebuah pertanyaan, ya. Fa idza taba hadza, maka jika seorang bertaubat ya di atas kemaksiatan tersebut, hal ya'udu ilaihi thawabal na'am al-'amal, apakah ya, misalnya kita berlakukan sebuah dosa besar kemudian kita sadar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tadinya ya akan menghapuskan amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan, apakah dengan taubat bisa mengembalikan lagi amalan yang seharusnya dihapus dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat? Maka temukan jawabannya ikhwan fillah rahimakumullah pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wa nastafi bi hadzal miqdar. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.